السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ini begitu banyak bentuk fitnah syubhat dan syahwat. Apalagi dengan semakin terbukanya dunia melalui media-media sosial, dunia maya, internet, maka fitnah-fitnah itu semakin merajalela. Datang, muncul, bahkan sampai di tempat tidur seorang muslim. Sehingga tidak sedikit kaum muslimin yang berjatuhan di tengah jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kembali bangkit dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang terlanjur terpuruk di dalam syubhat atau syahwat tersebut lalu tidak sanggup lagi bangkit, semakin dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berpaling dan berbalik. Kondisi fitnah seperti ini sebenarnya sudah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya tentang fitnah kepada sahabat-sahabatnya. Faqala Huzaifah, ana a'lamu dhalik. Huzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, aku mengetahui itu, aku punya ilmu tentang itu. Lalu Umar bertanya kepada dia tentang fitnah. Faqala, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu as-salatu wa sawmu wa sadaqah. Fitnah seseorang pada keluarganya, pada hartanya, pada tetangganya, itu bisa dihapuskan oleh salatnya, puasanya, dan sedekahnya. Umar berkata ketika itu, bukan tentang fitnah ini yang aku tanyakan. Yang aku tanyakan, uridul fitnata allati tamuju maujal bahr. Yang aku tanyakan tentang fitnah yang bergelombang seperti gelombang lautan. Bayangkan lautan, bagaimana ketika ombak yang tinggi datang menggulung apa yang ada di hadapannya. Seperti itu fitnah yang ingin ditanyakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Huzaifah berkata, inna bainaka wa bainaha ya amiral mu'minin baban. Kalau itu yang engkau tanyakan wahai amiral mu'minin, antara engkau dengan fitnah yang seperti gelombang lautan itu ada satu pintu yang membatasimu dengannya. Lalu Umar berkata, ayughlaqul babu, ayughlaqul babu am yuksar. Apakah pintu itu dikunci atau nanti dipecahkan? Faqalu bal yuksar,
Huzaifah mengatakan, akan tetapi pintu itu nanti akan dipecahkan. Qala Umar, inna dhalika ashad. Sesungguhnya fitnah itu, yang ini, ashad, sangat keras. Lalu akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibunuh oleh seorang Majusi ketika dia salat subuh, mengimami salat subuh. Dan ternyata pintu yang dimaksud oleh Huzaifah itu adalah Umar itu sendiri. Dengan terbunuhnya Umar radhiyallahu anhu, maka terbukalah pintu fitnah itu. Sejak itu mulai terjadi fitnah di tengah umat Islam. Datanglah Utsman radhiyallahu anhu setelah itu sebagai khalifah. Maka terjadilah fitnah-fitnah, pemberontakan-pemberontakan dari orang-orang Khawarij. Sampai akhirnya beliau gugur sebagai syahid saat menunggu saat berbuka sambil membaca Al-Quran menjelang maghrib. Lalu datanglah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fitnah semakin besar dan semakin melebar. Terjadi perselisihan di kalangan para sahabat sehingga terjadi ketika itu perang. Perang Jamal, perang unta, antara Ali radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin dan antara pihak Aisyah radhiyallahu anha di satu pihak dengan sahabat-sahabat, beberapa orang sahabat. Lalu akhirnya perang itu usai, terjadi gencatan senjata. Terjadi lagi fitnah yang lain, rentetan dari fitnah terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan. Terjadi pula perang antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah yang akhirnya tidak sedikit kaum muslimin berguguran. Lalu akhirnya berhasil dipadamkan lagi peperangan itu. Namun api fitnah muncul lagi. Muncul Khawarij yang tidak setuju kaum muslimin berdamai ketika itu. Membelot. Lalu akhirnya mengkafirkan para sahabat. Memerangi sahabat Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin, dan juga Muawiyah. Sampai akhirnya terus setelah itu muncul fitnah-fitnah. Muncul Qadariyah. Orang-orang yang mengingkari Qadar. Qadar dan Qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya semakin ke belakang, semakin banyak fitnah-fitnah, baik syubhat maupun syahwat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah bersabda, "Innaha satakunu fitanun." Sesungguhnya akan muncul fitnah-fitnah. Al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im. Orang yang duduk ketika terjadinya fitnah itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal-qa'imu khairun min al-mashi. Orang yang berdiri saja lebih baik pula daripada orang yang berjalan. Wal-mashi khairun min al-sa'i. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anjuran untuk menjauhi fitnah tersebut sebisanya, tidak terlibat dan tidak mendekat-dekat fitnah tersebut. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Man yastashrifu laha tashtashrifu." Barang siapa yang mendekat-dekat kepada fitnah itu, maka dia akan terkena fitnah tersebut. "Faman istata'a an ya'udha bimalja'in aw ma'adin falyaf'al." Barang siapa yang bisa mencari tempat berlindung dari fitnah itu, menjauh dari dia, maka lakukanlah. Begitu beratnya fitnah ketika muncul, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjauhi perkara-perkara, tempat-tempat, sesuatu yang bisa menyeret kita kepada fitnah-fitnah tersebut. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitnah syubhat membuat orang tersesat dari agama. Dalam akidah, dalam cara beragama, pemahaman, cara mempelajari agama. Berkelompok-kelompok, berpecah belah. Nah, ini fitnah-fitnah dalam agama. Fitnah syahwat membuat orang terjerumus di dalam maksiat. Dan kedua-duanya sekarang begitu mudahnya diraih, dijangkau, didapati oleh seseorang. Sampai-sampai di rumah, anak-anak, orang tua, muda. Pernah suatu ketika
saya singgah untuk sholat di sebuah musola siang hari waktu itu, sehingga biasa nggak ramai musola. Sholat nggak ada orang, sudah selesai waktu sholat, kami terlambat waktu itu. Selesai sholat, waktu mau masuk itu terlihatlah sekelompok anak-anak SD dan SMP itu sedang berkumpul di pojok teras musola itu, berkerumun, pasti HP. Ah, mungkin itu dia main game. Itulah perasaan biasanya kan orang main game seperti itu. Itu yang prasangka kita. Selesai sholat, sambil keluar melirik lagi, tapi gelagat orang itu bukan seperti main game. Kalau main game kan heboh, tapi itu kok serius betul nonton. Wah, ini bukan main game. Ketika saya mendekat, mereka tidak sadar. Ternyata mereka menonton anak-anak itu tayangan-tayangan porno di musola. Pakai handphone, karena anak-anak kecil sekarang semua bebas pakai handphone. Ketika saya terkejut mereka kan, langsung kaget mereka. Pucat muka mereka, anak-anak kecil. Yang bisa kita lakukan apa? Cuma menasehati saja. Nggak mungkin kita rampas nanti dikandungkan dituduh pula kita mencuri HP anak itu nanti ya. Hanya mengingatkan, menasehati. Kemana orang tua yang tidak menjaga anak-anak mereka dari api neraka? Begitulah fitnah itu merusak mulai dari anak kecil sampai orang yang tua, orang yang dewasa. Pemberitaan-pemberitaan kita dengar, kita baca, sampai kepada kita bagaimana syubhat dan syahwat ini bertubi-tubi, akhirnya membuat orang tersesat atau akhirnya terjerumus dalam kubangan dosa-dosa maksiat-maksiat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis lain, badiru bil a'mal fitanan ka qit'il lailil muslim, bersegeralah kalian melakukan amal soleh sebelum datang fitnah-fitnah yang bergulung-gulung seperti gelapnya malam. Jadi fitnah itu seperti gelapnya malam. Kalau kita sudah masuk dalam fitnah itu, kita enggak nampak lagi jalan. Bingung, meraba-raba. Mau kembali juga tidak tahu lagi jalan kembali. Maka harus segera kita beramal soleh sebelum nanti datang fitnah. Karena dengan amal soleh itulah kita dekat kepada Allah, lalu kita terbentengi dan terjaga dari fitnah-fitnah tersebut. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kiat kita agar selamat dari fitnah syubhat dan syahwat itu yang pertama, lari dari syubhat-syubhat dan syahwat itu, menjauh darinya, serta menjauh dari asbab, sebab-sebab, jalan-jalan, tempat-tempat, kondisi, keadaan yang bisa menyeret kita ke dalam fitnah-fitnah itu. Contohnya tadi, kalau fitnah syahwat, handphone itu salah satu sebabnya. Maka kita tahu anak kita bisa berbahaya dengan handphone, jaga dia. Jangan bebaskan dia handphone. Bahkan jangan berikan anak handphone. Orang tua, anaknya menangis daripada nangis, nah, kasih handphone. Dia takut anaknya nangis hari ini, tidak khawatir dan tidak terpikir dia nanti bagaimana sudah besar dia yang akan menangis lihat kelakuan anaknya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, apalagi sekarang ini anak semakin terbiasa handphone sejak corona ini, belajar online. Alasannya belajar, orang tua gak mungkin mengawasi terus. Akhirnya apa? Akhirnya dia sudah kemana-mana. Maka sebenarnya kalau Anda memberikan handphone untuk anak Anda, wajib Anda menghubungkan handphone itu ke handphone Anda. Anda harus tahu password dia, akun-akun dia, sehingga Anda bisa terus memeriksa. Apa itu tidak memata-matai? Itu kewajiban Anda menjaga dia dari api neraka, karena Anda orang tuanya. Kalau tidak bisa, ambil. Oh, nanti dia merajuk apa dan segala macam. Tidak apa-apa. Ya, untuk kebaikan anak Anda. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya bertemu dengan seorang anak remaja kecil
yang terkena fitnah syahwat dari handphone ini. Kasihan orang tuanya. Saking terjerumusnya dia menggunakan handphone. Padahal itu orang tua yang sudah mengaji itu, sudah belajar agama. Tapi kadang orang tua mengaji dia, saya mengaji anak kadang tidak diusahakannya untuk mengaji. Nah ini pula. Kalau dia luar biasa menjaga sunnah dan segala macam, anak dibebaskan saja. Akhirnya apa? Anak itu sampai berani, ini untuk pelajaran bagi kita semua. Sampai berani itu melakukan istilahnya itu video call dengan perempuan-perempuan yang tidak jelas itu. Ah itu nampak di handphone itu. Dicek. Dia bayar pulsa ke perempuan itu. Nanti perempuan itu melakukan hal-hal yang dosa-dosa dan maksiat. Bayangkan anak ini dicekoki sudah hatinya. Bagaimana anak ini mau dekat kepada Allah lagi? Bagaimana dia akan terjaga ibadahnya lagi? Bagaimana dia akan berada di jalan yang lurus? Syahwat itu sudah terlanjur memfitnah dia. Sampai-sampai orang tuanya kaget. Anak ini sudah berani, maaf Bapak Ibu semua, anak ini sudah berani memesan obat perangsang. Untuk apa anak sekecil itu, untuk apa dia memesan itu? Orang tuanya langsung pening, langsung kaget. Kok bisa begini? Ha? Lihat di handphonenya, ya Allah. Bayangkan itu. Jadi mengaji itu bukan kita saja yang mengaji. Bukan kita saja yang semangat kemana ada ta'lim, kita pergi. Belajar tahsin, belajar tauhid, belajar akidah. Anak kita, itu tanggung jawab kita. Allah memerintahkan kita menjaga dia, keluarga kita dari api neraka. Wajib itu. Kita bentengin dan kita jaga dari fitnah syahwat dan syubhat ini. Ini berat. Sebelum nanti terlanjur. Belum lagi yang terkena fitnah-fitnah syubhat. Dari internet juga. Karena sekarang semuanya bisa didapat di internet. Orang tidak lagi berguru kepada ustadz, kepada syaikh, kepada ulama dan segala macam. Cukup dia cari di internet saja. Oh, ada ayatnya, ada hadisnya, ada perkataan ulama. Jadi dia tidak tahu kalau hadis itu dipenggal. Dia tidak tahu kalau perkataan ulama itu dipelintir. Karena dia tidak punya penyaringnya. Tidak punya kaedah-kaedah untuk memahami itu. Akhirnya dia merasa hujahnya kuat. Mulailah dia terbawa. Pemikiran-pemikiran itu. Pemahaman-pemahaman seperti itu. Ada orang tua yang mengadu. Ustaz, anak saya sekarang. Kok dia sekarang menganggap kami orang tua ini sudah keluar dari agama. Bahkan dia tidak mau lagi dengan kami. Tidak mau tinggal di rumah dan dia kabur dari rumah. Bahkan dia sudah berbaiat dengan salah satu kelompok-kelompok yang terlarang. Ini orang tua yang mengadu. Bagaimana kiat-kiat saya, Ustaz, agar anak saya ini bisa kembali lagi? Dari mana dia bisa dapat, Bu? Ternyata anaknya itu dapat dari apa? Dari media sosial. Grup-grup kajian yang di situ tidak ada ustaz-ustaz yang muktabar yang bisa dijadikan rujukan. Tempat bertanya. Akhirnya terpengaruh. Saling berdebat-berdebat saja lalu terpengaruh. Sudah. Itu syubhat. Terakhir saya dengar dulu dia berangkat ke Suriah. Tidak tahu masih hidup atau tidak sekarang. Karena tidak bisa lagi orang tuanya untuk menghalanginya. Kalau syubhat itu sudah mengenai dan melekat, itu susah untuk dilepas. Kalau maksiat, dia masih tahu bahwa itu haram. Masih takut dia, masih ada di hati kecilnya untuk keinginan taubat. Kalau syubhat dalam agama, fitnah syubhat, itu menjadi keyakinan bagi dia. Dia menganggap itu yang benar, akan dia pegang mati-matian, akan dia bela. Itu bahayanya. Maka yang pertama, cara kita selamat dari jalan syubhat, fitnah syubhat dan syahwat itu, menjauh, lari dari syubhat dan syahwat itu dan sebab-sebabnya. Hindari sebab-sebabnya. Kemudian yang kedua, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda takunu fitanun, akan terjadi fitnah-fitnah nanti. Sahabat bertanya, qila wa mal makhraju ya Rasulullah, apa solusinya ketika terjadi fitnah itu? Wa mal makhraju minha ya Rasulullah? Qala kitabullah fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa faslun ma bainakum. Kitabullah, di dalamnya terdapat berita orang-orang sebelum kalian, kabar apa-apa yang sesudah kalian di hari kiamat nanti, serta pemutus, pemisah atau yang menghakimi apa yang terjadi di antara kalian. Nah, Al-Quran, dengan berpegang teguh kepada Al-Quran, menghafalkannya, membacanya, mempelajarinya, lalu mentadabburinya, berusaha mengamalkannya, itu insya Allah akan memperkuat kita. Terus saja kita rajin membacanya setiap hari, rutin membacanya, itu saja sudah bisa memperkokoh kita. Apalagi dengan memahaminya. Karena salah satu tujuan utama Al-Quran itu diturunkan adalah untuk dipelajari, dipahami, dan diamalkan. Maka wajib kita berpegang teguh kepadanya. Kemudian as-sunnah. Sunnah juga bagian dari wahyu yang wajib kita pegang. Karena dia adalah penjelas bagi apa yang ada di dalam Al-Quran. Atau dia menetapkan hukum berdiri sendiri di samping Al-Quran. Karena dia adalah wahyu dari Allah. Dan Rasulullah SAW menjamin orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah tidak akan tersesat selama-lamanya, dalam hadis yang sangat terkenal yang beliau ucapkan di hadapan kaum muslimin di Haji Wada. Kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Lan tadillu abada, kitaballah wa sunnati. Jadi yang kedua, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan membaca, mempelajari, dan mengamalkannya. Yang ketiga, merujuk kepada para ulama yang mu'tabar, yang telah diakui keilmuannya, kemudian keteguhan dia dalam akidah dan manhaj sudah diakui, amanah, takut pula dia kepada Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini dijadikan rujukan para ulama-ulama, karena ulama-ulama itu sudah bertungkus lumus menghabiskan waktunya, umurnya dengan ilmu, dengan pengalaman, sehingga ketika fitnah-fitnah itu datang, orang-orang banyak tidak tahu, tapi para ulama sudah tahu. Nanti setelah fitnah berakhir, baru orang awam sadar, oh ternyata tidak benar itu, padahal ulama sudah mengingatkan dari awal. Nah, fenomena di zaman sekarang, banyak orang-orang ketika dia berguru kepada dai-dai yang masih muda, masih sedikit pengalamannya, ilmunya pun masih terbatas, lalu nanti ada fatwa-fatwa ulama-ulama yang sudah kibar, muktabar, berbeda dengan pendapat ustaz-ustaz itu, dianggaplah ulama-ulama ini tidak berkompeten dalam hal itu. Ini lebih layak untuk dipegang. Hati-hati. Apalagi dalam masalah-masalah besar yang menyangkut maslahat kaum muslimin yang banyak, itu rujukannya adalah para ulama. Orang-orang yang sudah diakui di dunia ini oleh ulama-ulama lainnya, menghabiskan umurnya dengan ilmu, amal, dan dakwah menegakkan agama Allah, yang bertakwa kepada Allah, sehingga ilmu, pengalaman, ketakwaannya, firasatnya bisa menjadi rujukan, menjadi nasihat bagi kita. Maka selalulah berusaha untuk mendekatkan masyarakat kita dengan ulama, dengan membiasakan menukilkan wejangan-wejangan ulama, fatwa-fatwa mereka, nasihat-nasihat mereka, sehingga akhirnya terbiasa mereka dan tahu siapa ulama yang jadi panutan, siapa ulama yang didengar fatwa-fatwanya dalam masalah-masalah besar, apalagi ketika terjadi fitnah-fitnah.
Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di antara kiat atau jalan selamat dari fitnah, baik itu fitnah syahwat dan syubhat, mengibarkan panji-panji dakwah. Maka selalu kibarkan panji-panji dakwah. Berdakwah itu adalah tugas para nabi dan rasul serta umat-umat yang mengikutinya di atas ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menegaskan ini. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani. Inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atasnya, di atas ilmu, aku dan pengikutku. Tapi wajib kita yang ingin ikut bersama-sama mengibarkan bendera dakwah, panji-panji dakwah, harus rajin belajar. Harus menuntut ilmu. Jangan mentang-mentang jadi panitia kajian-kajian, daurah dan dakwah, pengelola muassasah, lembaga-lembaga dakwah dan pendidikan, lalu kita akhirnya tidak ikut lagi ngaji. Merasa sudah cukup duduk di luar-luar dan segala macam. Padahal kita itulah yang harus lebih sering mengaji dan belajar. Karena kita lebih butuh lagi dengan ilmu. Karena kita sudah punya tanggung jawab mengelola suatu komunitas dakwah, lembaga dakwah, masjid dan segala macamnya. Maka harus kita punya ilmu. Sehingga ketika ada permasalahan, mudah bagi kita untuk mendapatkan jawaban dan solusi. Maka kibarkan. Semakin banyak, semakin semarak dakwah, berarti semakin kuat pula ilmu masyarakat kita. Ketika masyarakat kita berilmu, maka mereka tidak mudah terpengaruh oleh syubhat-syubhat, tidak mudah goyah oleh syahwat. Baik, kita singkat-singkat saja karena waktu kita sudah pukul 9 ya. Yang kelima, jalan selamat dari fitnah syubhat dan syahwat. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan saling nasihat menasihati. Tidak ada seorang mukmin yang tidak punya dosa, tidak keliru dan tidak khilaf, tidak salah. Kadang iman kita naik dan turun. Ada kalanya kuat, ada kalanya lemah. Mungkin teman kita, sahabat kita tergelincir. Kita melihat dia sudah berubah. Sekarang dia sudah mulai ikut-ikut kajian-kajian yang tidak jelas. Kelompok-kelompok yang dikatakan oleh para ulama menyelisihi jalan para salafus saleh. Maka raih tangannya. Beri dia nasihat, ingatkan dia. Kalau kita tidak mampu, sampaikan kepada dia nasihat-nasihat para ulama tentang masalah yang dia terkena syubhat itu. Dengan memberikan hadiah buku, kajian-kajian, kirim dan doakan dia. Mudah-mudahan dengan itu dia bisa kembali kepada jalan yang hak. Barangkali suatu saat kita juga bisa tergelincir. Semoga Allah menjaga kita. Kita akan berharap orang yang akan, orang lain menyelamatkan kita. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Agar apa? Agar maksiat berkurang. Untuk menghapuskan sama sekali mungkin kita tidak bisa. Salah satu caranya adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mulailah dari keluarga kita. Di rumah kita. Bersihkan dari kemungkaran rumah kita itu. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian sudah itu mulai dalam komunitas kita misalnya. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian lingkungan masjid kita. Jangan sampai ada di masjid kita, di lingkungan masjid kita, kemungkaran yang dibiarkan saja. Kalau ada cegah, tentu dengan cara yang baik kita mencegahnya. Bisa dengan nasihati, mengingatkan, atau melalui orang-orang yang bisa menasihati. Karena kalau kemungkaran dibiarkan, orang menjadi terbiasa dengan kemungkaran tersebut. Kalau sudah terbiasa, itulah akibatnya anak-anak kita, generasi kita. Dia sudah terbiasa melihat orang berkhulwat, maka itu bukan hal yang besar bagi dia. Itu hal yang lazim, yang lumrah, yang biasa. Dia sudah terbiasa melihat orang mengumbar aurat. Akhirnya dia tidak takut lagi dengan itu. Dan begitu seterusnya. Kenapa? Karena kita membiarkan, mendiamkan. Di rumah anak-anak yang lalai sholat, ingatkan. Wajib kita ingatkan. Ditegur. Bahkan kalau tidak jerah juga, harus lebih tegas, lebih keras lagi. Kalau perlu seperti itu tidak apa-apa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak umur 10 tahun saja dibolehkan kita memukulnya. Kalau tidak mau sholat, tentu pukul di sini bukan pukul untuk mencelakakan atau menyakiti. Tapi mereka agar tahu bahwa ini bukan masalah yang ringan. Ini masalah keselamatan dia kelak di akhirat. Dia harus tahu bahwa meninggalkan sholat itu perkara yang besar, bahkan bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama.
Nah ini harus ditekankan, harus paham ya. Begitu juga perkara-perkara yang lain, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita bersama-sama bersatu untuk itu, kita akan kuat. Tapi tentu dengan ilmu dan juga dengan cara yang baik. Baik, yang keenam, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim pernah bersabda, "Ta'awadzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan." Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah-fitnah yang zahir maupun batin. Maka perbanyaklah doa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika, atau Allahumma a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah-fitnah yang zahir maupun yang batin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk itu. Kita tanpa Allah kita lemah. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjaga dari fitnah. Banyak-banyak doa, Allahumma ya muqallibal qulub. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Terus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, ilmu. Tuntutlah ilmu. Hadiri majelis-majelis ilmu. Baik ikhwan maupun akhwat, yang laki-laki maupun yang perempuan. Maka hadirilah majelis-majelis ilmu, kajian-kajian. Baik itu yang mempelajari akidah, fikih, sirah, hadis, tafsir dan lain-lainnya, semuanya penting. Dan itu akan menjadi bekal bagi kita. Ketika semakin kuat ilmu kita, datang fitnah kita sudah tahu. Oh, ini tanda-tandanya. Yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan oleh para ulama, saya harus menghindar. Solusinya seperti ini. Kita sudah tahu di mana ada pembahasan ini. Apa kata para ulama? Siapa yang harus menjadi tempat bertanya? Ini karena kita menuntut ilmu, maka wajib orang yang ingin selamat itu menuntut ilmu. Kemudian yang berikutnya kita jadikan yang terakhir. Teruslah jaga amal soleh. Karena amal soleh di tengah-tengah fitnah itu keutamaannya sangat besar. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Al ibadatu fil haraji ka hijratin ilayya." Tetap menjaga ibadah di tengah fitnah, kekacauan, kebingungan, banyak penyimpangan-penyimpangan, maksiat-maksiat. Al haraj itu fitnah-fitnah. Beribadah, tetap menjaga ibadah di tengah masa-masa fitnah, kahijratin ilayya, itu sama seperti berhijrah kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia besarnya keutamaan menjaga ibadah di zaman fitnah ini. Karena seseorang yang menjaga ibadah pasti dia rajin ke masjid. Semakin Anda rajin ke masjid, dekat kepada Allah, menjaga sholat lima waktu, hadir di majelis ilmu, sering membaca Al-Quran, insya Allah semakin terjaga dari fitnah-fitnah syubhat dan syahwat. Karena kalau di masjid kita ada rasa malu kepada Allah, iklim ibadah itu terasa, membuat kita motivasi. Kalau kita malas, nampak orang rajin, terbawa kita. Nah, dan kalau kita rajin ibadah, misalnya berzikir, akhirnya kita berkurang juga main HP. Ya, karena kita sudah banyak berzikir, baca Quran, kemudian berdoa, rajin sholat sunnah, akhirnya berkurang jadwal kita untuk main handphone. Nah, ini juga membuat kita semakin dekat kepada Allah, terhindar dari fitnah-fitnah. Orang semakin rajin dia berzikir, berdoa kepada Allah, berzikir, membasahi lisannya dengan zikir, akhirnya terhindar juga dari fitnah. Kenapa? Karena dia berkurang, dia berbicara. Orang banyak berbicara, berdebat dan segala macamnya, mudah bagi dia untuk jatuh ke dalam fitnah, baik itu syahwat maupun syubhat. Maka perbanyak ibadah, ibadah-ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di zaman-zaman fitnah ini. Baik ikhwah semuanya, saya rasa cukup ya, sudah semakin malam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal soleh, serta kesabaran dalam mengamalkannya dan mendakwahkannya, serta istiqomah di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.